Nah ini guys, wow gede sekali ini polisi pol. Lah kenapa dia warna abu-abu guys? Nah warnanya baru muncul, widih kayak berry prison dia guys. Ini pownya kayak alien, wow gede banget. Ini bentuknya kayak si Patrick, cuman kayak setengah bintang laut gitu guys. Ah wow, ada pow raksasa guys, gede banget ini pownya, widih. Oh hug, widih ini pow raksasanya ini guys. This could be us. Halo guys, balik lagi di channel Brorosan. Kali ini kita main Roblox lagi di mapnya Pomob. Jadi kali ini Pomob udah ada update ke 19 guys. Oke langsung aja sebelum masuk, biasanya lupa like, comment, dan subscribe. Langsung aja kita main ke gamenya. Oke guys, jadi kali ini di Pomob ada update yang ke 19. Kita lihat guys di sini. Widih, ada banyak nih guys. Ada bayi alien Po di tepi laut kodenya guys, petunjuknya. Kalau ini Po super big, only buyable. Ya. Yeah. Cuman bisa dibeli, widih. Ini lihat ada Paulina dinaikin sama Noob guys. Sama ada yang baru lagi kan yang harus dibeli? Enggak ada kah? Kita lihat lagi guys petunjuknya guys. Di sini ada Po pixel laba-laba, widih. Laba-labanya warna hitam sekarang guys. Ini laba-laba apa ya? Warna itu nih serem banget guys. Terus di bawah ada potri ceratops ini kayak apa ya namanya guys ya, kayak kudanil ini guys. Terus di bawahnya lagi ada pot natur, widih, ada pohon guys di suatu tempat pohon katanya guys. Terus ada lemak po, ada lemak po guys, ini bentuknya kayak ini guys, kayak alien guys. Ada di tempat party yeti lah, banyak amat nih partinya. Terus ada po kuda cowboy di puncak tanaman. Wow. Kita lihat satu lagi, ada po swat. Ada po swat guys. Di suatu tempat, di tempat yang berbahaya. Wow, ada tempat baru kayaknya. Terus ada mata-mata po. Widih. Oh, namanya bro. Lah, tempat rahasia nih kayaknya. Ini po-nya ini kayak super sus gak sih guys? Dia warna merah gini guys. Terus ada polisi po. Wow, ini kayak berry dia pada saat bertelur. Lah, gimana nih? Terus ada babi po di suatu tempat di sirkus. Wow, ada po berbentuk gigi guys. Terus di bawahnya lagi nggak ada ya. Oke, nggak ada lagi guys. Oke, kita langsung cari aja guys di tempat pertama. Kita kesini dulu kah? Bentar, tadi itu di petunjuk ada di tempat ini nggak sih? Soalnya ada yang nggak disebutin guys di suatu tempat katanya. Oke, kita sambil room tour aja di tempatnya si po ini guys. Siapa tahu ada tempat baru di sini, nggak ada. Oke, kita langsung maju aja guys. Jadi di tempat yang di Paulina Meningso ini nggak ada ya guys. Oke, kita cari. Gimana lagi nih? Ini ada apa sih ini? Ini ada api. Ini di selokan, kita cari di selokan ada nggak ya? Eh, ada ruangan lagi nih. Nah, di sini ada nggak? Di sini nggak ada guys. Nggak ada kan? Oh, di sini nggak ada guys. Ya udah deh, kita ke selokan aja kalau gitu. Oke, semoga aja selokan ada guys. Nah, ada guys. Wow, kita dapat polisi po guys. Kita lihat polisi po-nya. Bentuknya kayak telur deh. Nah, ini guys. Wow, gede sekali ini polisi po. Lah, kenapa dia warna abu-abu guys? Nah, warnanya baru muncul. Widih, kayak berry prison dia guys. Nah, widih, dia giling-giling ke kiri ke kanan ya guys. Oh, jadi di selokan ini nggak ada lagi ya guys. Cuman ada satu guys. Cuman ada si polisi po guys. Ya kita balik lagi ke rumah, kita rubah lagi aja ya, soalnya ini terlalu gede bentukan si berry-nya. Oke, sekarang kita ke dapur. Apakah di dapur ada? Oh nggak ada guys, ini di dapur ini selalu nggak ada po yang baru guys. Oke, sekarang kita ke tempat bermain. Apakah ada di tempat bermain ini guys? Oke, wow ada nih di atas. Wow, ini ada lemak. Oh, kita lihat guys. Widih, ini pownya kayak alien. Wow, gede banget. Wow. Ini bentuknya kayak si Patrick, cuman kayak setengah bintang laut gitu. Kita lihat. Oh, dia loncat-loncat. Widih. Ini kayak pesawat alien gak sih guys? Bentukannya segitiga gini. Oke, kita cari lagi pos selanjutnya guys. Ini kita rubah dulu nih. Kita rubah dulu biar bentukannya bisa masuk ke ruangan lain ya. Soalnya kalau pakai po yang tadi nggak bisa kemana-mana, mentok semuanya. Oke, kita kesini dulu. Di sini ada bentuk po lagi nggak yang baru guys? Oh nggak ada guys. Oke, kita coba cari lagi di ruangan po selanjutnya. Di mana? Di kamar. Di kamar kita belum lihat nih guys.
Oh, di kamarnya si Pong gak ada, guys. Gak ada nih di kamar si Pong, gak ada yang baru, guys. Oke, berarti kita harus keluar rumahnya si Pong. Oke, kita coba keluar. Eh, ntar, lo dia warna-warni, buset. Nah, wow, ada Pong raksasa, guys. Gede banget ini Pongnya. Widih. Oh, hug. Widih, ini Pong raksasanya ini, guys. Cuman, ini cuma bisa dibeli, guys, tuh. Ada Pong super big. Bener-bener gede, guys, Pong-nya. Widih. Coba di sini. Eh, ini nih di dekat tempat sirkus, guys, ada Pong baru, guys. Oh, ini Pong natur. Nah, ini Pong yang berbentuk pohon. Kita lihat, guys. Wih, ada Pong bentuk Sonic-nya gede banget. Oke, kita lihat. Oh, ini, guys. Oh, natur. Oh, 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 oh. Ini kayak enggak ada mulutnya, guys. Ini cuma mata gitu doang ya. Ah, yalah, ini Pong Sonic ngapain sih? Lihat, bentuknya gede banget itu Pong yang raksasa, guys. Ini beda jauh. Kita gerakannya, wow, sama geleng-geleng kiri kanan, geleng-geleng kiri kanan. Oke, guys, kita masuk ke sini bisa nggak? Ke tempat sirkus. Oh, bisa, guys. Oh, itu dia, guys. Di depan ada Pong baru lagi, guys. Kita coba ambil, guys. Ini ada Pong lagi. Nah, oh, ada mata-mata Pong. Kita lihat, ini yang mirip kayak di Super Sus ini, guys. Wow, dia giginya aja gede, guys. Kalau di Super Sus dia nggak punya gigi gini. Giginya gede banget ini, tajam-tajam. Oh, gerakannya kiri kan. Eh, enggak deh. Cuman ke kanan doang gitu ya. Ke kanan gitu dia, guys. Widih, kenapa Pong berbentuk segitiga semua ya, guys? Nah, ini ada Pong baru lagi nih, guys. Oh, ada babi Pong, guys. Kita coba lihat nih. Ada Piggy Pong. Oh, eh, matanya kenapa satu ya? Ini pakai kacamata apa gimana sih konsepnya? Hidung piginya mana? Ini Pong-nya aneh. Ini Pong-nya aneh banget, guys. Oke, kita coba cari lagi Pong selanjutnya. Di sini ada lagi kah Pong yang nyumput di sini? Bentar. Gak muat, guys. Nah, ini kita coba jadi manusianya, cuman gak ada apa-apa, guys. Kalau gak jadi Obi ini gak akan muat. Oh, itu tuh di atas dia, guys. Pong-nya ada di atas nih. Kita lihat sini kah? Aduh, gak nyampe lagi. Terus kita lihat mana ya? Ya, ah, gak nyampe, guys. Ah, hampir aja nih. Kita coba sekali lagi. Iya. Oh, bisa, guys, bisa, guys. Nah, kita ambil Pong yang sini, guys. Oh, Pong kuda koboi, guys, kita dapat. Kita coba lihat ya, Pong kuda koboi kayak mana nih, guys? Masih. Paling bawah. Oh, ini dia. Wow, si Pong-nya naik kuda, guys. Jadi Pong-nya jadi koboi. Tapi kenapa topinya kayak bajak laut? Emang koboi bajak laut, guys? Widih, ini kudanya. Kudanya kayak kuda-kudaan yang pakai balon gitu gak sih, guys? Di Pong-nya lucu, cuman ini kudanya aneh banget. Bentar, di tempat sirkus ini ada lagi nggak ya? Kita cari lagi, guys. Di sini nggak ada, guys. Nggak ada. Berarti kita cari di tempat lain, guys. Kita keluar dulu, guys. Kita keluar dulu. Aduh, malah balik lagi. Aduh, ini maju. Ah, ngebug, guys. Harus jadi manusia, guys. Harus jadi Obi. Nah, kita coba cari di luar sini ya, guys. Ya, ada Pong lagi nggak yang baru nih, guys? Kita lihat dulu, guys. Di tepi pantai. Ada gak ya? Di mana nih? Oh, ini, guys, di atas. Di atas payung. Oke, kita ambil. Eh, gimana sih? Oh, nyampe sih. Alah, gimana ini? Cara naiknya, oh, ke sini. Ah, aduh, nyampe lagi. Kocak. Nah, ada bayi alien Pong, guys. Kita lihat bentuknya gimana. Wow, ini alien yang gede banget. Si Pong-nya aneh ini, guys. Kita lihat emosinya. Wow, matanya bisa coplok gitu, guys. Oh iya, yang tadi yang koboi kita belum cobain, guys. Gerakannya kayak gimana? Kita cobain dulu, guys. Oh, dia loncat, guys. Kudanya lompat gitu, guys. Kayak kuda lumping. Oke, di sini ada lagi nggak, guys? Pong yang lainnya di sini di tepi pantai nggak ada. Di perahu juga nggak ada, guys. Nanti sekarang kita tinggal ke gua, guys. Satu lagi, guys, kita ke gua. Kita pakai Obi aja, guys, biar cepet. Oh, dia pakai, oh, ini baling-baling bambu, guys, kayak Doraemon. Oke, kita masuk ke dalam gua. Ini di gua ini nih ada Pong laba-laba Sunda nih, guys. Terus hati-hati. Tuh, ada pasukan laba-laba. Oh, ini, guys. Wow, ada Pong pixel laba-laba, guys. Kita masuk dulu, kita cari Pong yang lain dulu, guys. Takutnya ada ini, ada laba-labanya mana? Laba-labanya kok nggak pada muncul? Nah, oh, ini, guys, ada Pong laba-labanya gede banget. Kabur. Wah, tidak. Kita ke atas. Ada lagi nggak? Oh, nggak ada lagi, guys. Ya, Pong-nya cuma ada dua ternyata di gua ini, guys.
Iya, di sini enggak ada lagi. Ya udahlah, kita keluar. Wah, tidak. Kita dikejar-kejar sama pola laba-laba Sunda, guys. Wah. Ada pasukannya. Wow, kabur, guys. Kita harus kabur dari gua ini. Guanya menyeramkan ini, guys. Karena kita enggak punya senjata buat melawan mereka, guys. Nah, sekarang kita coba lihat. Oh, yang tadi kita dapetin, guys. Di sini ada popixel laba-laba. Wih, lucu banget ini laba-labanya. Wih, ini jalannya kayak gitu, guys. Kiri kanan gitu. Kita lihat emosinya kayak gimana. Wih, dia backflip, guys. Kita lihat lagi, guys, dia backflip. Wih, kayak Spider-Man ya, guys, backflip. Wih, kita lihat satu lagi. Ini ada poswa tadi yang kita dapetin, guys. Oh, pokoknya ini kayak pakai panci dia. Helmnya kayak panci, guys. Kita lihat, oh, dia punya senjata apa pentungan ini. Kayak pentungan berry, guys. Lihat, oh, dia joget, guys. Dia kayak gitu. Oke, guys, pansi dulu untuk update dari Pomops yang ke-19 kali ini, guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa belajar. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Dadah. This could be us. So back to what I was saying. This could be us.